Usahawan kosmetik Datuk Seri Alif Syukri sekali lagi mengundang kecaman terhadap dirinya sendiri apabila berkongsi satu muat naik borang mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri ke-9. Kalau ada rezeki tak ke mana, doakan semuanya dipermudahkan. Begitulah caption yang dimuat naik bersama borang yang dikongsinya. Bukan hanya dibantah oleh rata-rata peminat, namun turut ditegur dan ditentang oleh ibunya sendiri, Rozita Ibrahim, dengan memuat naik satu video memarahi Alif Syukri. Saya nak buat video ni, Daya. Kau tengok anak saya buat hal. Ni, saya tengok. Ni. Dia kata apa? Kalau ada rezeki, tak ke mana. Doa dipermudahkan. Permohonan jawatan Perdana Menteri Malaysia. Kau boleh tak yang buat hal? Ha? Mak bukan tak boleh tegur ke direct tau. Tapi mak gelaknya. Mak post kat punya, mak punya media sosial. Biar orang ramai tahu, mak takkan menyokong langsung. Kau punya lawak kau ni nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Orang tengah sedih, tak habis kisah Siti Sarah, baru je PM Muhyiddin letak jawatan. Kau buat hal isi apa borang permohonan jadi Perdana Menteri? Kau boleh tak jangan buat lawak bodoh? Boleh tak? Nanti kan hurhara Malaysia, orang cahaya je kat kau tu. Kau jangan buat hal ya. Akulah orang yang pertama akan jadi pembangkang. Daripada aku tak pandai politik, aku akan belajar politik untuk membangkang kau punya perangai ni. Kau jangan buat hal lagi ya. Habis satu Malaysia kau ajak TikTok. Tak apa-apa TikTok. Kau jangan buat hal lagi sekali ya. Kau jangan. Kau tengok muka mak. Punya mak teguran keras ni kat aku. Kau jangan nak melawat-lawat bodoh nak jadi Perdana Menteri. Kau berniaga, kau berniaga duduk diam-diam. Kau jangan buat hal. Besar mata aku ni. Kau nampak? Aku gelak-gelak juga. Sebab bila mak berani letak dekat mak punya feed tu, maksudnya mak warning kau. Jangan mengada-ngada nak jadi ahli politik. Cukuplah kau. Kau tak serik ke dengan kecaman? Kau tak serik dengan mulut ahli hintamak ni? Kau sanggup?